Untuk yang hari ini terkait dengan kegiatan hari ini, apa yang lebih ditekankan ya, Pak? Ya, yang pertama saya mengajak kepada khususnya warga Muhammadiyah Kudus dan pemuda Muhammadiyah untuk lebih menyiapkan diri bagaimana bisa saling membantu, saling tolong-menolong, gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama kemungkinan terjadinya gelombang ketiga yang diprediksi memang sekarang sedang terjadi juga di Eropa. Kemudian yang kedua, gotong royong ini bukan semata-mata sesuatu yang bersifat kultural, tapi sesuatu yang sesungguhnya memiliki landasan dari ajaran agama Islam, yaitu ta'awun alal birri wat taqwa. Tandanya saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwa. Karena itu maka kesiapan kita menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai bencana ini adalah juga bagian dari bagaimana kita mengaktualisasikan sikap dan jiwa tolong-menolong. Karena selain pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir, kemungkinan juga akan terjadi bencana-bencana alam, terutama sekarang sudah terjadi misalnya banjir, tanah longsor dan sebagainya. Karena itu maka jiwa dan semangat gotong royong, tolong menolong, saling membantu itu memang harus kita perkuat, dan kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai bencana itu dengan kajian ilmiah, dengan berbagai penelitian dan juga bagaimana ilmu pengetahuan kita terapkan, tapi juga tentu dengan kekuatan iman. Jadi ya, saya kira modal penting untuk bagaimana kita bisa mengatasi berbagai musibah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh musibah itu, dan juga bisa mengurangi kemungkinan jatuhnya korban karena memang pandemi ini juga sepenuhnya berakhir. Untuk kalau untuk Muhammadiyah mungkin dalam penanganan antisipasi gelombang ketiga sama bencana. Pertama, kita semuanya harus menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini masih menjadi bagian dari masalah kita bersama. Karena itu jangan kita terlena, jangan kita jumawa. Kemudian yang kedua, karena pandemi ini belum berakhir, maka seluruh protokol hendaknya tetap kita patuhi semaksimal mungkin. Terutama memang ya, bagaimana kita berusaha disiplin menggunakan masker, kemudian membersihkan tangan kita, dan juga berusaha untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu, apalagi yang memang di situ banyak kerumunan.